Halo guys, berjumpa lagi kita di Berlin Channel Kreatif. Dan pagi ini kita akan membuat satu video, yaitu cara sambung pucuk mangga dengan tiga rasa. Sebenarnya ini kemarin sudah pernah berbuah ya guys, seperti video kita yang kemarin, yaitu karena sudah pernah ini kita kerok batangnya dan alhasil kita berhasil ya. Tetapi ada minusnya guys, dia buahnya tidak manis gitu, asam. Jadi ada timbul niat saya untuk mengubah rasa ini ya. Dan seperti yang kita lihat ini kan sudah saya sambung pucuk ini. Nah, itu. Dan yang ini saya buat itu ada tiga rasa ya. Melon, mangga besar itu yang dari bibit Malaysia, dan satu lagi mangga hitam. Nah, inilah bibit mangga yang besar itu dari Malaysia itu. Nah, ini penampakannya. Nah, ini pohonnya dari bawah ya. Tapi yang ini gagal kayaknya. Ini yang melon kemarin. Nah, yang berhasil itu buah besar itu ya, mangga besar itu yang dari Malaysia, sama yang hitam juga berhasil itu. Nah, ini yang hitam ini. Karena sekarang kan lagi viral itu mangga hitam itu. Nah, jadi saya coba okulasi. Dan ini penampakan di atas itu yang untuk melonnya ya, sudah tumbuh juga tapi belum bisa dilepas plastiknya. Nah, ini penampakan yang dikerok kemarin ya. Nah, itu ya yang sudah kita kulitnya disunat ya. Dan untuk rencana yang untuk cabang yang ini, untuk model lain lagi atau untuk mangga yang lain, semuanya nanti kalau berbuah ya kombinasi pohon bermacam-macam bentuk rasa buahnya. Nah, itu penampakannya. Dan ini sengaja saya potong di atas ya guys, saya gergaji supaya tidak terlalu tinggi dan tunas-tunas baru muncul, dan disitulah saya sambung bermacam-macam jenis rasa mangga. Ini masih disungkup, nanti kita buka. Nah, ini juga nanti mau kita sambung juga guys. Nah, ini sudah lebat, daunnya sudah bagus. Nah, coba perhatikan itu, udah nempel ya, tidak ada lagi kulitnya yang belum nempel, sudah nempel 85%. Sebenarnya banyak tumbuh cabang baru guys, tapi tidak semuanya kita pakai. Kita butuh yang berapa macam aja, 3-4 macam aja nanti, supaya nutrisi makanan tidak berkurang, tidak terlalu terkuras. Nah, ini dia penampakannya ya. Ini yang buah hitam, ini mangga hitam ini.
kuat, sehat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe ya guys, tolong di subscribe, di like and di share, di komentari juga, biar saya semangat membuat video-video yang terbaru nanti sebagai bahan inspirasi dan pelajaran buat kita semuanya. Dan sekarang mari kita buka sama-sama ya guys. Ini saya ikat dari bawah pakai tali rafia. Gimana penampakannya? Ini tidak sabuk pucuk ya guys, ini kulitnya saya kuak ini. Beda sama yang dibawa tadi itu sabuk pucuk. Kalau ini bagian atas saya kulitnya saya kuak lalu saya tempelkan ya entrisnya itu. Dan inilah entris buah melon ya, mangga melon ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita tarik plastiknya dari atas ya. Nah, seperti itu penampakannya guys. Dia sudah tumbuh, sudah ada tunas baru. Nah, itu dia. Ada dua itu. Satu lagi yang ini. Sama, dia mangga melon juga. Yang manis rasanya. Dia kalau masak kuning semua itu kulitnya. Selera melihat. Dan untuk plastiknya, pengikatnya ini belum bisa kita lepas karena masih belum melekat betul ya, karena ini bukan sabung pucuk, karena ini ditempel di kulitnya aja ini. Jadi sebelum kambium menutupi kulit tersebut, jangan buru-buru kita buka dulu plastiknya. Nah, ini penampakan dari atas yang saya gergaji kemari ya. Itu pakai gergaji. Nah, inilah. Mohon maaf kepada master-master. Kita sama-sama belajar ya, guys. Dan apa cara ngikat saya kurang rapi. Tapi hasilnya sama loh. Seperti ini. Nah, itu bekasnya saya tutup pakai plastik bekas gergajinya ya. Ada tunas baru yang itu nanti akan kita copot aja tuh. Cukup dua aja di atas. Cabang. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita ya. Terima kasih.